Buletin Didik 11 April bersama saya Tarus Di Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razie Jidin mengadakan kunjungan ke Kedah semalam bagi menemui warga pendidik di negeri itu. Sesi ramah mesra yang berlangsung seawal jam 7.30 pagi dan berakhir jam 10.30 malam itu membabitkan empat program. Ia termasuk sesi perjumpaan bersama pengetua, guru besar dan wakil persatuan ibu bapa dan guru PIBG dari seluruh parlimen cerai serta tiga sesi libat urus yang dijalankan secara berasingan dengan PIBG Kedah, guru-guru di bawah pejabat pendidikan daerah PPD Kota Star serta guru besar Kedah dan Perlis. Program berkenaan diadakan sebagai perantaraan bagi para guru untuk memberi pandangan serta cadangan berkaitan pendidikan negara. Gabungan Badan Bukan Kerajaan NGO Selangor mempergiatkan beberapa siri program kebajikan bagi membantu golongan memerlukan sempena bulan Ramadan. Sumbangan yang disalurkan berupa keperluan asas makanan bagi meringankan beban mereka yang turut terkesan dengan pandemik COVID-19. Siang tadi, sebanyak 20 bungkusan makanan disampaikan kepada golongan asnaf di sekitar kawasan Taman Sungai Jati dalam Parlimen Kota Raja. Hari ini di Kampung Sungai Jati Kelang memberikan sedikit sumbangan barang dapur kepada yang memerlukan. Dan insyaAllah memang kita sentiasa melakukan aktiviti ini berskala, maksudnya sebulan sekali, dua bulan sekali memang kita bagi. Dan ini merupakan sebelum bulan puasa kita memberi sumbangan. InsyaAllah bulan puasa nanti ada program lain juga daripada Gabungan NGO Selangor. Kita akan ke pasar-pasar malam untuk bagi sumbangan kurma dan sebagainya. Okey, hari ini program kita bagi sumbangan barang dapur kepada OKU, warga emas, ibu tunggal di Bukit Jati, Kampung Jawa, yang mana melibatkan beberapa NGO, NGO-NGO Negeri Selangor, 99 Kesan, Selangor, Rakyat Selangor. And then kita akan berikan lagi kerja-kerja amal ni, kita akan teruskan dan kita akan buat daripada masa ke semasa. Sementara itu, beberapa penerima sumbangan menzahirkan penghargaan kepada pihak yang terus prihatin dengan nasib mereka. Kira berterima kasih lah kepada NGO yang sudi datang membantu saya sekeluarga lah untuk menjelang puasa ni. Harapan saya kalau boleh biar banyak lagi lah NGO-NGO yang keluar untuk membantu yang mana-mana yang tak termampu lah. Dan terima kasih banyak-banyak lah pada yang sudi datang membantu lah. Terima kasih banyak-banyak lah ringankan beban kan. Banyak tu bagi tu sumbangan tu. Bagi saya sangat, sangat menghargai lah. Kira-kira 100 belia menyertai aktiviti gotong royong membersihkan tanah perkuburan Islam Kampung Pandama Pelabuhan Kelang sempena Ramadan yang akan tiba. Meskipun dalam keadaan norma baharu susulan pandemik COVID-19, namun bukan penghalang untuk golongan muda meneruskan program amal jariah itu yang menjadi tradisi masyarakat setempat. Aktiviti gotong royong bermula seawal jam 8.30 pagi disertai belia dari Pandamaran dan penduduk sekitar. Ia adalah anjuran Kelab Pemuda Sapa Prab dengan kerjasama gabungan kawasan rukun tertangga KRT Taman Suria, KRT Kampung Idaman dan KRT Kampung Pandamar. Saya sangat berbanggalah kalau keseluruhan pemuda-pemuda kita mempunyai sikap yang proaktif macam ini. Tanpa kita ajar pun, mereka ada pandangan sendiri membuat kerja-kerja amal yang berfaedah untuk masyarakat. Kami sebagai anak muda ingin meneruskan apa yang telah dibuat supaya program ini akan lebih baik dengan adanya pemuda-pemuda di sekitar Kelang ini turut serta dalam program ini. Kegiatan seumpama ini dilihat sebagai khidmat berbakti anak muda serta cerminan membersihkan diri, mengisi masa lapang dengan aktiviti yang bermanfaat. Persekutuan Majikan Majikan Malaysia MEF yakin isu pengangguran dan gaji permulaan rendah dalam kalangan siswa Zah Baharu adalah sementara.
Presidennya Dato' Dr. Syed Hussein Syed Husman berkata, isu berkenaan berpunca daripada situasi yang tidak menentu akibat COVID-19 ketika ini mengakibatkan banyak syarikat berdepan masalah. Menurut Dato' Dr. Syed Hussein, apabila ekonomi mula pulih dan stabil, tahap gaji permulaan akan kembali kepada kadar pasaran yang kompetitif dan siswazah akan dapat menjangka gaji yang lebih tinggi berdasarkan prestasi dan produktiviti mereka. MEF menasihatkan siswazah supaya tidak terlalu bimbang dengan gaji permulaan yang rendah pada masa ini berikutan majikan menghargai pekerja berdasarkan prestasi yang baik dan produktiviti yang tinggi. Beliau berkata pengalaman bekerja akan menjadikan kebolehpasaran siswazah dalam pekerjaan. Menurut Dato' Dr. Syed Hussein, Kementerian Sumber Manusia melalui pelbagai agensi mengadakan banyak program untuk melengkapkan siswazah yang menganggur dengan kemahiran yang relevan. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM mengorak langkah dalam kajian struktur bangunan diperkuat dengan mengaplikasi bangunan tahan letupan ke pembinaan rumah untuk komuniti. Bersesuaian dengan iklim negara, institusi itu mengadaptasi projek rumah berkenaan menggunakan buluh sebagai bahan utama binaan. Sebuah rumah prototip menggunakan campuran buluh hasil kajian selama 6 tahun akhirnya dapat disiapkan dengan kos optimum. Ia didirikan di Kampung Repah Tampin dengan menggunakan lebih 1,000 batang buluh sekaligus mengurangkan penggunaan besi konkrit. Buluh ni, one thing, dia fleksibel. Jadi bila kita test di makmal pun, kita lentur dia sebab tahap lenturan yang banyak, tapi bila kita lepas, dia naik balik. Dia very fleksibel. Jadi dia baguslah dengan keadaan yang terdedah pada beban letupan ataupun kita kata earthquake, gempa bumi. Keadaan di dalam rumah itu juga lebih sejuk berbanding rumah konvensional biasa. Projek dibangunkan dengan dana daripada Kementerian Pengajian Tinggi dan turut memanfaatkan komuniti. Bagi penerima seorang bekas korporal tentera, Khamis Jobok, rumah itu amat besar maknanya bagi beliau dan 6 orang anaknya. Jika sebelum ini tinggal di rumah PPRT, kini beliau amat bersyukur dapat mendiami rumah sendiri. Dan pagar kawasan rumah ini, saya mungkin akan tambahkan lagi apa menambahkan hasil rezeki yang ada dalam bumi tanah ni. Mungkin saya tanam pokok-pokok buah-buahan lagi untuk menyara apa hidup saya, keluarga. Agenda penghijauan Malaysia terus dijayakan komuniti kediaman melalui penganjuran program penanaman pokok sebagai aktiviti bermanfaat pada hujung minggu. Program A Tree for Life, Planting the Future Forest adalah satu inisiatif yang dilaksanakan penduduk setempat bagi memelihara kepelbagaian biologi selain meningkatkan kualiti hidup. Acara yang bermula pada jam 9 pagi itu disertai kira-kira 60 peserta membabitkan 40 komuniti kawasan rukun tetangga KRT di Denai Alam Shah Alam, Selangor. Penyelaras program Ahmad Fauzi Muhammad Nazam berkata, inisiatif turut mendapat kerjasama Jabatan Perhutanan Negeri Selangor, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Pertanian serta beberapa wakil NGO berkaitan. Hasrat kita supaya kita dapat menyediakan satu platform supaya pihak-pihak komuniti, pihak-pihak agensi, kerajaan dan pihak korporat dapat bergabung bersama, bekerjasama di dalam dalam penjagaan hutan. Jadi kita bersama-sama dengan pihak SIMDABI dan pihak NGO TRC-ARC yang menjaga bangunan ERKC ini dalam memberi pendedahan kepada komuniti supaya bekerjasama dalam menjaga hutan simpan. Program turut dimeriahkan dengan sudut pameran, sesi perkongsian hasil inisiatif kehijauan dan pelbagai slot interaktif buat seisi keluarga termasuk kanak-kanak. Jadi komuniti ini di Elmina ini merupakan komuniti yang pertama yang engage dengan kita, yang datang menjumpa kita, yang itu yang kita bagi sesuatu apa ni keistimewaanlah, kita galakkan dan kita melalui ini nanti akan disebar luas kepada komuniti-komuniti lain yang berminat dan kita boleh panggil bersama-sama untuk menjayakan program penghijauan Malaysia ni bersama-sama dengan kita. Sebanyak 20 batang anak pokok ditanam di sekitar kawasan Pusat Ilmuan Hutan Hujan Tropika Elmina ERKC.
Kegunaan peranti elektronik yang digunakan pelajar ketika pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dilihat masih relevan walaupun sekolah kini sudah dibuka. Ia bukan sahaja terus digunakan sebagai medium perantaraan antara guru dan pelajar, bahkan boleh menjadi pemudah cara pelajar untuk mendapatkan rujukan ilmiah melalui platform digital. Menurut seorang guru di sekolah jenis kebangsaan Yuk Chai Petaling Jaya Selangor, Saliha Ismail, sehingga kini mereka masih menggunakan platform digital untuk pelajar mengakses nota pembelajaran dan latihan tambahan ketika di rumah. Guru kelas dan guru mata pelajaran sebenarnya masih lagi menggunakan peranti dan medium lain seperti Telegram, WhatsApp, Google Classroom dan sebagainya untuk memuat naik nota dan juga memberi latihan kepada murid-murid yang tidak hadir ke sekolah supaya mereka juga tidak ketinggalan dalam mata pelajaran. Pandangkan saya juga sudah melalui proses pengajaran dan pemudahcaraan secara maya semenjak tahun lepas, ia menjadi alah bisa tegal biasa. Senada dengan pendapat itu, seorang pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Suri Puteri Cyberjaya, Wan Alia Adelina Wan Azman berkata, peranti yang digunakan ketika PDPR masih penting untuk sesi pembelajaran kerana kebanyakan soalan kemahiran berfikir aras tinggi kibat yang dibekalkan kepada murid-murid memerlukan rujukan dari internet. Guru-guru mempunyai masalah untuk hadir ke sekolah. Sebagai contoh, terpaksa menghadiri mesyuarat ataupun terpaksa ada urusan di luar. Mereka dapat membekalkan kerja-kerja rumah kepada murid-murid melalui aplikasi Google Classroom dan dapat menyemak sekiranya anak-anak murid mereka melakukan kerja tersebut ataupun tidak. Sebenarnya saya dah ada iPad tu daripada saya tingkatan 1 sebab sekolah kami memang menerapkan dan menggalakkan murid-murid untuk membawa iPad untuk sesi pembelajaran. Jadi banyak yang telah kami didedahkan dengan aplikasi seperti Google Slide, Keynote dan juga Jamboard. Selain itu, pelajar lepasan SPM itu juga berpendapat penggunaan peranti elektronik juga mendorong ke arah kesiapsiagaan para pelajar untuk menempuh alam pembelajaran di Menara Gading kelak. Pelajar harus mempunyai minat yang mendalam dalam penulisan dan isu semasa. Mereka tidak boleh ada rasa malu serta segan bila bercakap kerana di jurusan ini pengucapan awam ataupun berucap di khalayak ramai dengan yakin merupakan satu rutin harian di industri di mana-mana fakulti komunikasi. Tanggungjawab social corporate merupakan salah satu aktiviti yang dijana oleh jabatan ini untuk merapatkan ukhuwah dan antara lain untuk memastikan nasib komuniti setempat terbela dan menghidupkan semangat komuniti itu kembali melalui lautan mesra, gotong royong, merewang mungkin. Di sini pelajar akan diberi peluang untuk mengelola program kemasyarakatan dan belajar bagaimana untuk mengambil urus dari segi logistik, pengurusan kewangan, menjalinkan hubungan antara pihak media serta meneliti cara untuk membina kepercayaan ramai terhadap sesebuah organisasi. Penerbangan pertama helikopter robotik Ingenuity milik pentadbiran aeronautik dan angkasa lepas Amerika Syarikat NASA di Marikh terpaksa ditangguhkan beberapa hari lagi. NASA berkata penangguhan itu terpaksa dilakukan selepas terdapat beberapa isu teknikal ketika melakukan ujian pada rotor helikopter ringan berkenaan. Katanya ujian terhadap rotor helikopter seberat 1.8 kg kemarin terpaksa dihentikan lebih awal berbanding tempoh ditetapkan berikutan masalah yang timbul. NASA mengesahkan helikopter terbabit berada dalam keadaan baik dan turut menghantar maklumat ke bumi. Berdasarkan rancangan awal, helikopter terbabit dijadualkan melakukan penerbangan pertamanya selama 30 saat dan akan mengambil gambar kenderaan Perseverance yang mendarat di planet berkenaan pada 18 Februari lalu.
Penerbangan itu juga memberi cabaran besar kerana faktor atmosfera di Marikh lebih nipis, iaitu kurang 1% berbanding bumi. Ia bermakna bilah rotor helikopter perlu berpusing lebih laju berbanding kelajuannya di bumi bagi membolehkannya terbang. Sebaik saja penerbangan dilakukan, kenderaan itu akan menghantar maklumat teknikal kepada kenderaan Perseverance sebelum disalurkan ke bumi. Baik, menyentuh misi sama seperti yang semua sedia maklum, helikopter ringan yang bermasalah itu tadi dibawa bersama sebuah lagi kenderaan. Ia dikenali sebagai rover Perseverance dan sebenarnya sudah mendarat di Marikh pada 18 Februari lalu dalam usaha pencarian kehidupan mikrob di planet berkenaan. Saksikan paparan ini. Setelah menempuh perjalanan sejauh 480 juta kilometer dalam tempoh 7 bulan, Perseverance kini telah pun mendarat di Jezero Marikh. Setibanya di planet merah itu, payung terjun yang sangat besar memperlahankan kenderaan itu sebelum pendorong menstabilkan platform beberapa meter dari permukaan. Ia kemudian diturunkan menggunakan sistem tali kekang di mana manuver memerlukan masa 7 minit. Objektifnya adalah untuk mencari penunjuk kehidupan yang pernah mendiami Marikh. Untuk itu, saintis berharap dapat menemui bakteria maupun mikrob fosil. Rover Perseverance dengan panjang 3 meter dan dilengkapi dengan 6 roda akan berkeliaran di sekitar kawah berdiameter 45 km yang pada 3.8 juta tahun lalu dianggap pernah menjadi lokasi delta sungai kuno. Kenderaan ini dilengkapi dengan 7 instrumen saintifik termasuk Supercam yang akan mempelajari kimia dan mineralogi batu serta tanah di Marikh. Termasuk Ingenuity, iaitu helikopter mini eksperimental sebarat 1.8 kg yang akan melakukan penerbangan pertama di planet lain. Misi dijangka mengambil masa 3 tahun. Perseverance akan cuba mengumpulkan 30 sampel batu dan tanah dalam tiub tertutup yang seterusnya akan dihantar kembali ke bumi pada 2031 untuk analisis magma. Sepanjang pengalaman saya di universiti ini, sekiranya pelajar tidak mempunyai minat dalam satu-satu kursus yang diambil di universiti, dia akan mendatangkan sesuatu masalah yang berpanjangan kerana sesuatu kursus terbabit memerlukan daya usaha yang berterusan bagi meneruskan kelangsungan pengajian di universiti. Kursus-kursus yang ingin dipilih ini perlulah mempunyai prospek kerja yang lebih baik untuk masa hadapan dan pelajar-pelajar perlu bersedia sekiranya untuk bersaing dengan generasi-generasi yang mendatang dan juga kena bersedia untuk menjadi usahawan yang mana memerlukan daya usaha kendiri yang optimum dalam kita memajukan diri kita sendiri suatu masa nanti. Keadaan padang yang baik akan lahirkan atlet berkualiti, perkara asas yang amat penting tetapi seringkali diabaikan pemegang taruh, pengamal dan operator sukan di negara ini. Intipati inilah yang ditekankan pada seminar dan sesi dialog berkaitan pengurusan dan penjagaan padang sukan di Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Penceramahnya yang juga Ketua Unit Pengurusan Kemudahan dan Acara Pusat Sukan USIM, Nur Ikma Buhari menjelaskan, keadaan padang sukan terutama di sekolah yang tidak diselenggara dengan baik disebabkan kekurangan peruntukan. Ia menyebabkan latihan secara tersusun tidak dapat dilakukan seterusnya menjejaskan potensi bakat muda untuk dikembangkan. Sesi yang diadakan di USIM ini adalah bagi membantu agar fasiliti utama ini diberi perhatian lebih dengan tips penyelenggaraan yang sistematik untuk menjimatkan kos jangka panjang. Pada saya, bukan membina fasiliti baru tetapi establish ataupun kita perkemaskan fasiliti sedia ada, kita bagi mereka sedikit peruntukan dan kita guide mereka dengan kebakaran. InsyaAllah, bila ada kesedaran di peringkat penjaga padang dan pengguna untuk menghargai kemudahan yang ada, saya pasti misi sukan negara itu akan lebih nampak lebih terselah apabila kita nak bercakap tentang pembangunan sukan di masa akan datang.
Seramai 25 peserta terdiri daripada guru-guru sekolah, IPTA dan pihak swasta yang terlibat secara langsung dalam menguruskan kemudahan padang sukan hadir pada sesi ini. Tidak perlu keluar negara. Orang ramai yang ingin menikmati keindahan taman cahaya berwarna-warni seperti di Dubai boleh berkunjung ke 99 Wonderland Park Wildlife in the City yang terletak di Batu Kif, Selangor. Wartawan Raja Amanda Raja Faizal meninjau tarikan pelancongan baru yang disediakan di taman tema itu. Pertunjukan Air Pancut Musical ini, antara yang terbesar di negara ini, mula dibuka kepada orang awam malam tadi bermula jam 8.30 malam setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Anggaran keluasan tapak 99 Musical Dancing Fountain ini adalah sekitar 120 meter dan menariknya, ia dilengkapi dengan sistem pencahayaan LED warna-warni, audio dan pergerakan airnya beralun mengikut rentak muzik dan ketinggiannya pula boleh mencecah sehingga 60 meter. Pengerusi eksekutifnya, Datuk Sri Jeff B. Kelly berkata, pancuran berirama yang menampilkan pelbagai jenis lagu termasuk lagu Melayu, Cantonese, Bollywood dan Arab itu pastinya memberi satu pengalaman mengujakan terutama apabila beriadah bersama keluarga. Kita ada fikir kemungkinan kita ada nak buat macam cable car. Cable car all around our park here and also the train on top of the land, dia akan jalan satu orang. Banyak lagi kita akan buat. Sekarang kita dapat, hopefully kerajaan boleh sokong kita lah. Kita boleh buat banyak lagi lah. Because ini wilayah. You susah nak nampak in KL City Center, you boleh nampak benda macam ni. Ada animals, ada dancing fountain, ada LED lighting. Selainnya, pengunjung turut berpeluang mendekati dan mengenali pelbagai jenis haiwan liar dan eksotik serta mengabadikan kenangan melalui sesi bergambar berlatar belakangkan hiasan lampu yang cukup meriah lagi berwarna-warni. Bagi pengunjung dewasa, tiket boleh didapati dengan harga RM40 hingga RM55, manakala RM20 hingga RM28 bagi kanak-kanak. Raja Amanda Raja Faisal melaporkan. Kejohanan sukan pemotoran drift di Libya kami kongsikan bagi mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Tarishdi Muhammad Nazri, salam hormat dan assalamualaikum.